Oke, sudah sampai ya. Misi. Misi. Enggak ada belnya. Tapi gerbangnya kebuka. Kalau nyelonong masuk takutnya salah. Kita telepon aja ya coba ya. Apakah bisa? Enggak, nomornya enggak bisa dihubungi. Misi. Enggak ada orang. Pundi? Oh, niki. Oke, coba. Oke, ternyata paketnya ditaruh di sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat siang rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 ya. Oke teman-teman, ini saya sedang membawa orderan Gosen ya. Tepatnya orderan Gojek saya yang keempat di hari ini teman-teman. Kenapa baru empat? Ya karena tadi pagi itu saya masih ada job offline di tiga alamat. Kemudian baru bisa online itu di jam sekitar jam 10 teman-teman. Karena tadi pagi itu jam 8, jam 9, kemudian berhenti, jam 9 nya saya berhenti karena ada job lagi di jam 10. Nah, jadi baru bisa online full itu di jam 10 itu teman-teman. Alhamdulillah ini sudah dapat, untuk Gojeknya dapat 4 orderan ini ya teman-teman, dan Grabnya itu dapat 1 orderan. Oke, alhamdulillah ya. Ini dapat orderan Gosen, tadi penjemputannya atau pengambilannya di daerah Duran dan pengantarannya ke rumah sakit Sela Medica. Ini tadi tak kira orderan fiktif atau orderan angin lagi teman-teman, karena dilihat nama tokonya kok Boom Store gitu ya. Tapi titiknya, titik rumahnya sama nomor rumahnya sudah sesuai, tapi tadi pas saya hubungi nomornya nggak bisa. Wah, sudah mulai tumbul kecurigaan yang berlebihan. Ternyata setelah saya gedor rumah, pintu rumahnya yang dalam ya, kan rumahnya itu luas, ada halamannya, gerbangnya itu terbuka, saya masuk, kemudian saya gedor pintu rumahnya, kemudian ada bapak-bapak yang keluar, dan ternyata paketnya sudah ditaruh di sepeda ontel teman-teman, di keranjangnya sepeda gitu ya. Dan alhamdulillah bukan fiktif teman-teman. Buat teman-teman bagaimana akunnya? Apakah sudah normal? Untuk akun saya kemarin, kemarin itu sempat narik juga, tapi kemarin zonk, hanya dapat berapa ya? 3 order kalau nggak salah kemarin itu. Iya teman-teman, 3 orderan saja.
Oke, mampir dulu ke lapak istri saya, mau minum es degan dulu karena tadi saya sudah buat es degan. Hah? Es degan. Itulah. Oke, selesai minum es degan, kita lanjut antar orderan. Buat teman-teman yang kebetulan lewat daerah Candramas, kalau haus bisa mampir ke lapak istri saya, beli es degan ya. Beli loh ya. Karena itu usaha istri saya, teman-teman, buat kesibukannya katanya. Saya suruh diem di rumah, nggak mau, ya sudah. Oke, kita lanjut antar terlebih dahulu paketan gosennya ya. Oke, sudah sampai teman-teman di rumah sakit Sela Medica. Oke, kita parkir di luar saja biar tidak kena parkir ya. Coba saya telepon dulu karena ini rumah sakit. Enggak diangkat-angkat. Karena tidak diangkat, saya putuskan untuk langsung ke resepsionis saja ya. Permisi. Yang jaga tidur ya. Permisi. Atas nama Benyamin Kristianto. Di mana? Meja panjang bawah tangga. Ayo, kasih. Permisi, Mbak. Atas nama Benyamin Kristianto. Ya, benar, Bu. Oke. Bentar, saya foto dulu. Iya. Dengan Mbak siapa? Siapa? Vivi. Ya, mari. Kasih. Oke. Nanti terima Mbak Vivi. Oke, dapat argo 11.800 teman-teman. Jadi total pendapatan saya hari ini 4 orderan ya, gojeknya ya, dengan pendapatan 62.000, dan grabnya tadi dapat 1 orderan teman-teman dengan pendapatan 9.600, alhamdulillah. Oke, kita lanjut cari orderan berikutnya. Mudah-mudahan sampai sore nanti bisa 10 order lah ya. Oish, melete. Yang mau cari order seperti ini langsung bisa check out di aplikasi TikTok saya ya teman-teman ya. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Tinggal langsung check out teman-teman, murah, 20.000 saja itu teman-teman. Enggak gampang patah, elastis, fleksibel, tentunya awet ya teman-teman ya, dan tahan goncangan ya. Bisa teman-teman lihat ini, bisa dilepas pasang, taruh di tas, taruh di mana aja bisa ya. Nah kan, jadi jualan. Oke, kita lanjut. A few moments later. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya masuk lagi orderan yang kelima ya untuk gojeknya. Ini mendapatkan orderan gosen teman-teman dengan argo lumayan kakap ya, Rp39.100. Ini tadi saya menggunakan fitur order searah ya, dari Warkop ke daerah Surabaya Barat, dan ini dapatnya Mbok Duren ke Darmo Indah Timur teman-teman. Jadi
Tadi setelah pengantaran barang yang di rumah sakit Sela Medica itu, kemudian saya geser pelan-pelan ke arah warkop. Sampai sekarang ini jam 16 lebih berapa ini? Jam 16 lebih 16, teman-teman. Jadi sekitar 2 jaman ya, baru dapat orderan lagi. Nggak tahu nih, jedanya memang nggak bisa diprediksi untuk Gojek saat ini ya. Biasanya nanti setelah dapat orderan seperti ini, setelah dijeda beberapa lama gitu ya, itu lumayan gacor, teman-teman. 1, 2, 3 order biasanya lumayan gacor. Setelah itu gagu lagi gitu, teman-teman. Delay lagi gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke lah, ini sudah dekat dengan rumah si customer ya, penjemputan barangnya ya. Pengambilan di penjaringan Asri 4, teman-teman. Oke, sudah sampai di tempat pengambilan barang, teman-teman. Ini kirim durian, teman-teman. Durian montong. Ting-tong. Putri. Ini sih. Ya. Oke, teman-teman, ini barangnya sudah saya bawa. Tinggal kita lanjut ke tempat pengantaran ya, di daerah Darmo Indah Timur ya. Ini seberangnya Swalayan Ken 88 ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah ya. Mudah-mudahan sampai malam nggak hujan lah. Nanggung juga kalau hujan sudah sore kayak gini, nggak bakalan jeblos. Oke, kita ketemu nanti di Darmo Permai Timur. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah sampai ya di tempat pengantaran. Ini dia rumahnya. Ibu Putri, tapi bukan Chandrawati ya. Yang sebelah. Dalam? Kurang tahu Pak, ini kan Tokopedia ya. Atas nama Ibu Putri ya, Fatmawati ya. Oh, nggih. Amit. Nggih, kali Pak sinten? Pak Mujiono. Pak Mujiono, nggih. Mari. Nggih. Ternyata yang terima ada di depan ya. Kita foto. Pak Mujiono. Mujiono. Oke, okay. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Oke, okay, alhamdulillah teman-teman. Kita selesaikan ya. Durian Musang King katanya, itu berarti duriannya Tok Dalang ya. Oke, jadi hari ini saya dapat 5 orderan teman-teman dengan pendapatan 101.200 rupiah teman-teman, alhamdulillah ya. Dan untuk grabnya tadi tetap 1 orderan ya teman-teman, dengan argo 9.000 tadi. Wah, harus permuk dulu. Oke lah, mungkin saya cukupkan untuk sekian video on beat motovlog hari ini. Karena ini saya juga tidak tahu baterainya tinggal berapa persen, takutnya nanti habis di tengah jalan ya. Oke, saya tutup.
terima kasih untuk yang sudah setia di channel saya, nonton video-video receh saya, semoga bisa menghibur. Kalau memang ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Saran dan kritik saya buka lebar di halaman kolom komentar, silakan teman-teman. Oke, yang masih beraktivitas on beat di sore hari ini, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan, dan tentunya salam satu aspal.